Resmi sudah, Joko Widodo mengajukan pengunduran diri sebagai wali kota Solo. Senin siang, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solo mendatangi gedung DPRD di Jalan Adi Sucipto, Solo, Jawa Tengah untuk menyerahkan surat pengunduran diri Joko Widodo. Rencananya, DPRD akan langsung menggelar rapat badan musyawarah dan rapat paripurna guna membahas pengunduran diri Jokowi Senin malam ini. Joko Widodo sendiri berhalangan hadir karena mengikuti rapat kerja nasional PDIP di Semarang, Jawa Tengah. Meski hasil penghitungan suara KPUD sudah menetapkan Joko Widodo sebagai peraih suara terbanyak Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, proses politik yang akan dilalui Jokowi masih belum usai. Wali Kota Solo ini harus mendapat persetujuan 30 kursi untuk bisa meninggalkan jabatannya. Jadi masalahnya Pak Jokowi, di Jakarta, persiapan pelantikan gubernur baru 7 Oktober mendatang terus digelar. Ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta ini akan menjadi lokasi pelantikan Jokowi dan Ahok. Gubernur Fauzi Bowo menyatakan persiapan pelantikan sudah rampung. Ia pun sudah bersiap-siap mengisi waktu pensiunnya nanti. Saya orang Jakarta. Saya nggak punya kampung. Saya akan memberikan yang terbaik untuk kota Jakarta. Jumat lalu, KPUD resmi menyatakan pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama memenangkan suara putaran kedua pemilihan gubernur Jakarta. Dan hari Minggu mendatang, keduanya akan resmi dilantik sebagai pemimpin baru ibu kota negara. Tim Liputan, Trans 7.